Halo kawan-kawan peternakan skala rumahan. Terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga berlanjut subscribe. Di video kali ini saya sedang mencari pakan tambahan kepada ternak ayam saya yang ada di kandang. Dan ini dia daun talas yang besar. Daun talas yang besar sangat kaya akan manfaat kepada ayam, seperti yang tertera di layar. Kandungan gizi pada daun talas mentah yang termasuk tinggi dan cukup tinggi adalah kandungan air, protein, serat, kalsium, besi, kalium, tembaga, beta-karoten, tiamina, riboflavin, niacin, vitamin C, gula, magnesium, mangan, selenium, vitamin B6, folat, kolina, vitamin A, lutein plus zeaxanthin, vitamin E, dan vitamin K. Itulah kandungan yang terdapat di dalam daun talas yang besar. Nah, bagaimana cara mengolahnya? Simak terus video ini. Nah, kebetulan ini teman-teman ada di depan pohon durian. Wangi-wangi juga rasanya. Jadi kita cari durian dulu. Nah, ini itu sana satu, di bawah sini satu. Gimana cara prosesnya? Langsung saja, pertama-tama kita panaskan air panas. Setelah panas, kita ambil garam 1 sendok makan, lalu kita cairkan di air panas. Untuk apa garam? Yaitu sumber ke mineral yang dibutuhkan oleh ayam. Lalu setelah itu kita iris-iris daun talasnya, kita masukkan baskom. Lalu setelah masuk di dalam baskom, kita siram dengan air panas supaya dia layu. Lalu kita aduk-aduk sampai merata sehingga semuanya jadi layu seperti di video ini. Setelah bercampur merata, kita tuangkan air garam tadi ke dalam baskom yang sudah berisi daun talas. Lalu kita campur dengan fur ayam sebanyak itu, sekitar 1 on. Baru kita aduk-aduk, kita campurkan dia ke dalam daun talas itu supaya tercampur merata. Lalu kita ambil ledak fermentasi, kita campurkan kepada daun talas tadi, kita aduk-aduk hingga campur semua. Nah, ini dia sudah saya aduk semuanya, sudah tercampur. Lalu setelah itu kita kasihkan ke ayam kita, dan inilah ayam-ayamnya sedang lagi makan. Oke teman-temanku, semoga bermanfaat dan berguna pengalaman saya ini kepada teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Nyalakan juga tombol lonceng.